Unsut kembali mengkukuhkan dua guru besar secara bersamaan pada Kamis kemarin. Acara berlangsung secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain pengukuhan, juga dilaksanakan peresmian nama Auditorium Graha Widyatama Unsut menjadi Graha Widyatama Profesor Rubianto Miswan. Universitas Jenderal Sudirman kembali menambahkan jajaran guru besar dengan dikukuhkannya dua guru besar di Auditorium Graha Widyatama pada Kamis kemarin, yakni Profesor Dr. Ida Sihwaningrum, guru besar di bidang ilmu matematika, dan Profesor Wahyu Tricahyanto, guru besar di bidang ilmu komputasi fisika material, sebagai profesor kedua dan ketiga di Fakultas MIPA Unsud, serta menambah jumlah guru besar Unsud menjadi 85 orang. Kegiatan ini dihadiri secara langsung dan terbatas oleh Rektor, Ketua Senat beserta anggota, pimpinan Fakultas Pasca Sarjana, perwakilan guru besar, serta perwakilan keluarga dari dua guru besar yang dikukuhkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rektor Unsud, Suwarto, menjelaskan dengan ditambahkannya dua guru besar ini menjadi kebanggaan dan diharapkan menambah semangat sivitas akademik Unsud dalam berkarir, serta hasil-hasil karya mereka baik jurnal yang telah dipublis maupun produk kreatif dapat bermanfaat bagi masyarakat. Banyak dua guru besar Unsud itu menjadi kebanggaan bagi Unsud dan menambah semangat sivitas akademik Unsud berkarir lebih banyak lagi. Yang mudah-mudahan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selain pengukuhan guru besar, dilaksanakan juga peresmian nama Auditorium Graha Widyatama Unsud menjadi Graha Widyatama Profesor Rubianto Miswan oleh Rektor Unsud. Nama ini digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada Rektor Unsud periode 1997 hingga 2001 tersebut. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.